Lari! Setelah pesta usai, Biksu Tong pamit pada Gumong, namun Gagak protes karena Parkit belum kembali. Tapi mereka malah mau pergi. Tiba-tiba Parkit pun datang. Nah, semuanya sekarang sudah beres. Ada hal penting yang harus kusampaikan. Tapi ini lebih penting dari kitab. Parkit mengatakan masalah ramalan kura-kura di mana Gokong akan mendapat masalah dari musuhnya yang memiliki ilmu yang menggetarkan jagat. Gokong pun tertawa karena hanya ia satu-satunya yang memiliki ilmu tersebut. Namun gurunya memiliki firasat buruk dan Parkit pun menceritakan cara mengalahkannya, yaitu menggabungkan 6 inti sihir atau setidaknya 5 yang ia ketahui. Mendengar siluman hebat adalah kera tumpai, semuanya merasa kesal dan menganggapnya tak lucu, karena jelas-jelas Gokong sudah mengalahkannya beberapa kali. Lalu mereka pun pergi diantar Gumong beserta kedua istrinya. Terima kasih ya, ayo bebe. Ketika semuanya berjalan, ternyata kera tumpai mengawasi mereka dari atas tebing. Kera tumpai pun geram karena mereka bersatu dan akan mengantar rombongan sejauh 1500 km atau kurang lebih selama 3 hari perjalanan. Dibutuhkan waktu 3 hari, serang mereka. Alis Kuning menyarankan untuk mengadu domba mereka dengan bantuan siluman mimpi. Rombongan Gokong sendiri kini istirahat sambil terheran-heran karena kera tumpai belum juga datang. Parkit berusaha meyakinkan mereka jika dirinya melihat kera tumpai memimpin pasukan negeri siluman untuk segera menyerang. Karena lelah, akhirnya mereka pun memilih untuk istirahat. Mereka semua itu sudah kutaklukkan. Sudahlah kakak, aku mengantuk. Mari kita tidur. Baik. Mari kita tidur. Aku di mana? Adik, kau di sebelah sini. Akhirnya aku nikmati juga. Dari sini, siluman mimpi mulai beraksi. Putri Kipas bermimpi dirinya dikejar Tingdi yang akan menginjaknya, karena disuruh oleh Gagak bersama Gumong yang menungganginya. Biarkan dia menginjakmu. Injak dia. Ketika terbangun, Putri pun melihat Gagak seolah sedang bermimpi menyuruh Tingdi menginjaknya. Dan ternyata dalam mimpi Gagak pun sama, di mana ia sedang naik Tingdi mengejar Putri Kipas untuk diinjaknya. Injak dia. Sudah enak-enak tidur kamu, Rib. Putri Kipas pun marah pada Gagak karena dalam mimpinya ia akan menginjaknya. Gumong pun bingung karena itu tengah malam, namun mereka malah bertengkar. Akibatnya Gokong dan yang lainnya terbangun karena keributan mereka. Bahkan ia disalahkan karena telah diantarkan. Gokong pun menyuruh Gagak pergi saja, namun Parkit melarangnya karena Gagak termasuk dari salah satu 6 pendekar. Sampai akhirnya Putri Kipas menghibas Gagak hingga ngaceleng. Dan tanpa mereka sadari, ini adalah rencana dari kera tumpai untuk memisahkan mereka. Aku kabulkan agar kalian berkumpul lagi. Amitabha. Kini Gagak pun ngulutruk ditemani Tingdi. Tiba-tiba datanglah kera tumpai di hadapannya. Parkit pun sangat khawatir jika kera tumpai datang menyerang, karena kini Gagak dan Tingdi tidak ada di sana. Ia pun heran pada semua orang yang sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap ini hanyalah akal-akalan untuk ia bisa bersama dengan Sun Gokong. Tadi kau yang jaga-jaga ya. Apa gunanya mengatur siasat? Untuk apa siasatmu itu, ha? Sedang direncanakan kera tumpai ya. Kan kulihat melalui cermin cahaya. Kalian cepat ke sini. Gambarnya kabur tak jelas. Oh, tidak perlu membohongi kami. Aku kan sebenarnya tidak bohong. Pulang saja. Sungguh berdosa. Bagaimana? Pulanglah. Aku tidak. Bahkan kini Putri Kipas meminjamkan Gokong kipas palem untuk menghibas Parkit yang tak mau pergi. Terima kasih kakak. Dan kini Gumong pun berencana pulang dan hanya akan mengantar mereka sampai di sini saja. Setelah berpamitan, Gumong pun mulai berjalan bersama istrinya yang tak henti-henti ngomel. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan kera tumpai. Apa mudah mencarinya? Tak terbang siang. Dasar kera gila. Mendengar Gagak ditelannya, Gumong bersama istrinya kompak mau melarikan diri. Namun sial, karena kini mereka dihisap ke dalam perut kera tumpai. Beralih pada anak kura-kura yang sedang bermain di pinggir pantai. Mereka pun terkejut melihat Parkit tergeletak akibat hibasan kipas palem. Kini Parkit pun siuman dan heran karena ia berada di tempat kura-kura. Mengingat Gokong dalam bahaya, ia pun akan segera pergi ke sana, namun ibu angkatnya melarang karena ilmunya tidak seberapa.
Si ibu pun menyuruh suaminya saja yang pergi karena ialah kekuatan yang keenam. Jangan mencemaskan yang bukan-bukan. Rupanya dia adalah Setelah terpojok, kura-kura pun kini mau membantu Gokong menghadapi kera tumpai. Kau bukan ayah kami lagi. Kalian belajar membangkang ya? Iya, baiklah. Kembali pada Patkai bersama yang lainnya yang akan segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Wuching histeris karena ia melihat laba-laba yang sangat banyak. Ketika mereka periksa, ternyata benar dan berbau siluman. Kemudian terdengar suara kera tumpai. Dari sini, Gokong sadar bahwa Parkit tidaklah berbohong. Siluman Parkit tidak berbohong. Patkai, catat jalannya pertarungan seru, Cikra Sakti. Mereka pun menghampiri Kera Tumpai beserta pasukannya. Lalu, Gokong mengejek Kera Tumpai yang dulu memohon ampun padanya untuk dibebaskan. Alis Kuning pun ikut bicara dan menurutnya Kera Tumpai yang sekarang bukanlah yang dulu. Karena kini, ia adalah Raja Siluman yang jauh lebih hebat. Dan segeralah bertobat. Apalagi sekarang. Kera Tumpai mengatakan jika ia kalah maka ia akan menjadi pelayan mereka. Namun jika Gokong yang kalah maka Gokong harus pergi dengan tugas mengambil kitab suci akan jadi tugasnya. Dan sisakan untukku ya. Baiklah gendut. Akhirnya mereka pun saling menyerang dan Gokong mulai menyadari betapa hebatnya Kera Tumpai yang sekarang. Dan kini untuk pertama kalinya Sun Gokong Kera Sakti dihajar siluman lain. Setelah dihajar habis-habisan, Gokong pun bangun namun kini mereka dihibas kipas palem oleh Kera Tumpai sampai semuanya pun terpental. Aku kena guru. Menyadari kehebatan Kera Tumpai, Patkai pun meminta agar kali ini Gokong jangan melawannya dulu. Mereka pun masuk ke tanah namun gurunya ketinggalan. Akhirnya mereka kembali lalu Gokong memperkecil tubuh gurunya, kemudian mengantonginya. Dan mereka pun kembali masuk ke dalam tanah. 3, 2, 1, jalan! Kera Tumpai yang baru tiba tidak menemukan siapapun, namun ia sangat besar hati karena mereka tak akan bisa lepas darinya. Gokong sendiri mulai keluar dari tanah setelah dirasa sudah aman. Ia pun mengeluarkan gurunya yang terlihat pusing. Nampaknya serangan Kera Tumpai tadi membuat Gokong mulai terluka. Namun Gokong menyembunyikan rasa sakitnya dari hadapan mereka. Ayo ke tangan saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lakukan sekarang. Sungguh memalukan. Sudah cukup belum? Di tempat lain terlihat Parkit bersama kura-kura yang sengaja mengulur waktu untuk jalan menemui Sun Gokong. Bahkan ia pun pura-pura meramal bahwa hari ini tak cocok untuk pergi. Namun aslinya itu hanya akal-akalan dirinya karena takut berhadapan dengan Kera Tumpai. Menurut ramalan gak cocok untuk bepergian. Sebaiknya tidak usah diteruskan saja. Aku tahu ayah pengecut. Akhirnya Parkit berhasil mengajak ayah angkatnya melanjutkan perjalanan untuk menolong Sun Gokong. Ayo jalan. Ya baiklah. Kera Tumpai sendiri mendapat laporan bahwa Gokong berada di sebelah barat. Ia pun melarang anak buahnya mengejar karena ia punya rencana lain. Sementara Gokong yang sedang terluka kini terlihat panik dan baru kali ini ia merasa ketakutan menghadapi siluman. Ia berusaha lari sekuat tenaga menghindari kejaran Kera Tumpai. Kalian cepat sedikit. Ketika sedang lari, mereka dikejutkan dengan adanya badai pasir. Dan anehnya, jalan di depan mereka kini berubah menjadi gunung yang menghadang. Mereka pun berbalik arah namun aneh karena padang rumput di depannya kini berubah menjadi danau. Gokong pun sadar bahwa ini adalah perbuatan dari Kera Tumpai. Pasti perbuatan kera gila itu. Dalam kondisi terluka, Gokong pun meminta semuanya tetap tenang dalam menghadapi musuh yang sangat kuat. Kalau musuh kuat, kita harus tetap tenang. Mendengar Gokong pura-pura tenang, Kera Tumpai pun tertawa. Lalu ia teringat rasanya berada di dalam kendi labu, yaitu panas kadang juga dingin. Kini ia ingin Gokong pun merasakan hal yang sama dan loncat untuk mengibarkan panji pengubah cuaca. Agar Gokong merasa menderita. Akibat ulah Kera Tumpai, kini salju pun turun dan Gokong lah yang ia serang. Karena kini Gokong mulai ngejungkel. Bagaimana ini? Bagaimana? Oh, jadi benar kok cedera berat ya? Setelah tersadar, Gokong mengubah tubuhnya menjadi sebuah rumah untuk melindungi guru juga adik-adiknya. Namun kini ia pun menggigil kedinginan dan kembali menjadi dirinya. Aku sudah jauh lebih baik. Kera Tumpai kini mengibarkan panji lagi untuk memunculkan matahari. Gokong yang terluka parah kini semakin tersiksa kedinginan sampai akhirnya matahari pun muncul. Matahari!
matahari. Baju pun telah meleleh. Sialnya, karena kera tumpai membuat mataharinya semakin besar sehingga kini mereka merasa seperti berjalan di atas bara api. Mereka pun mencoba istirahat sejenak, lalu Patkai menyarankan agar mereka menyerah saja pada kera tumpai. Dan hal ini ditolak oleh Biksu Tong karena mereka pengikut Buddha. Mana boleh mengikuti kemauan siluman. Takut apa-apa? Masa aku mempermainkannya? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita bisa bicara baik-baik dengannya. Hari ini sungguh. Tidak boleh kita mengikuti siluman yang jahat. Tiba-tiba Biksu Tong pingsan dan hal ini membuat Patkai gembira. Karena jika gurunya pingsan maka Dewi Kuan Yin akan mau menolongnya. Ia pun menyarankan Gokong pergi meminta bantuan sang Dewi. Namun ketika Gokong mencoba terbang, ia pun malah terjatuh akibat luka di tubuhnya. Kak Gokong, tenagaku tak mau keluar. Karena Gokong terluka parah, kini Wuching yang akan pergi menemui Dewi Kuan Yin dan meminta bantuan padanya. Aku tahu, aku tidak berguna. Aku bisa bawa Dewi Kuan Yin untuk kemari menyelamatkan. Hati-hati, Edisa. Gak apa-apa. Kau berjalan saja ke arah barat sana.